Yang ni paling best guys, kalau korang datang dengan family, ada dulang. Lepas tu dia ada roti john, ada zinger john, ada zinger rack, ada double cheeseburger. Ha, ini power gila guys. Ha, yang ni punya, dia punya cheeseburger dia tu tebal gila. Lepas tu dia ada burger, burger biasa, ada Korean delight. Lepas tu dia ada street pork, ada cheese tarik meleleh. Ha, yang paling best guys, kalau korang datang sini, dia punya cheese leleh dia tu ataupun dia punya cheese meatball dia tu, dia macam dekat IKEA punya. Hello guys, assalamualaikum. Selamat pagi korang semua. Selamat pagi ke apa? Sekarang dah malam dah. Okay guys, hari ni saya nak perkenalkan korang, kalau korang nak makan makanan untuk western, saya boleh suggestkan korang boleh cuba dekat sini. Saya sekarang ni berada dekat dengan kawasan Selayang, dekat dengan kawasan Kepong jugalah. Kiranya ini punya dekat dengan area Kepong. Jadi nama kedai yang saya pergi ni, nama dia The Red Boutique and Cafe. Selepas ini saya akan tunjukkan kepada korang apa dia punya menu dan juga macam mana dia punya rupa kedai dia. Yang pertama sekali guys, saya tunjuk dulu dia punya menu. Lepas saya tunjukkan dia punya menu, saya tunjukkan dia punya kedai juga pula, okay? Okay guys, ni dia punya menu dekat The Red Boutique Cafe. Okay, kat sini dia punya menu ada shell out, ada dulang. Yang ni paling best guys, kalau korang datang dengan family, ada dulang. Lepas tu dia ada roti john, ada zinger john, ada zinger rack, ada double cheeseburger. Ha, ini power gila guys. Ha, yang ni punya, dia punya cheeseburger dia tu tebal gila. Lepas tu dia ada burger, burger biasa, ada Korean delight. Lepas tu dia ada street pork, ada cheese tarik meleleh. Ha, yang paling best guys, kalau korang datang sini, dia punya cheese leleh dia tu ataupun dia punya cheese meatball dia tu, dia macam dekat IKEA punya. Ha, yang ni dia ada street box. Lepas tu dia ada bingsu. Dan ni dia ada ala kat lah. Yang ni yang saya kata tadi, dia ada meatball tu. Dia ada meatball yang tarik ataupun meatball yang, minta maaf ya. Okay, dia ada meatball yang tarik ataupun dia ada meatball yang leleh punya. Okay, yang ni punya, dia punya special dessert dia lah. Dia punya bingsu dia dengan ais krim. Lepas tu berbagai lagi dia punya perisa ais krim yang korang boleh pilih kat sini. Ni dia punya chizo milk, tapi sekarang dia punya stok sekarang dah habis. Jadi buat masa sekarang dia ada air biasa saja guys. Yang paling best kalau korang datang sini, dia ada air tawa. Air tawa dia macam mana ya? Macam ni dia punya rupa guys. Dia punya beverage untuk air dia. Macam ni dia punya rupa. Lepas tu dia ada punch fruit sekali. Punch fruit tu susah juga saya nak tunjukkan kepada korang, sebab itu dekat meja orang lain. Tapi gambar dia macam ni guys. Ni dia adalah air buah-buah sikit-sikit. Ni air buah ni manis gila. Air tu dah pernah rasa sekali buah. Memang manis pekat gila dia punya mango dia. Okay guys, yang ni punya dia ada untuk pencuci mulut sikit. Ni dia ada 4 piece banana chop. Lepas tu ada macam-macam lagi dekat sini. Dan kat sini dia ada deep chocolate juga. Ni yang paling best guys, kalau korang nak makan pencuci mulut. Okay, jadi ini pengelas lah. Ini dia. Ini ada mantu selection. Jadi inilah dia punya selection dia, apa yang ada kat sini. Okay guys, lepas ni saya akan tunjukkan pada korang macam mana dia punya rupa kedai dia guys. Memang besar guys. Okay guys, saya akan bagi saya punya anak dulu rasa dia punya air coklat macam mana rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, meatball dah sampai dah guys. Ini meatball leleh guys. Sekarang ni macam mana nak makan, sudu garpu pun tak ada. Tak tahulah, guna tangan je ke. Tunggulah, dia ambil sudu garpu dulu. Lepas ambil sudu garpu nanti baru boleh makan. A few moments later. Okay guys, sudu dengan garpu dah sampai dah. Okay, terima kasih. Sudu garpu dah sampai dah guys. Jom kita makan. Kita try rasa dulu macam mana. Okay guys, macam ni. Cheese leleh dia. Meatball cheese leleh. Sedap gila. Rasa macam dekat IKEA guys. Bibik rasa macam dekat IKEA. Cuma dia ada cheese. Memang power gila. Lepas tu dia punya sos ni pula, dia rasa macam sos spaghetti punya. Hmm.
Ni dia guys, ada spaghetti carbonara, spaghetti warna putih. Ini punya pun tak sabar nak makan. Nampak menarik gila guys. Tak sabar gila nak makan. Jomlah kita makan dulu. Nanti saya akan bagi tahu pada korang sama ada sedap ke tak sedap. Saya nak suggest kat korang, mesti yang suggest yang sedap-sedap je. Tak naklah suggest benda tak sedap. Kan Iham, kenalah makan dia sedap. Harga pun berbaloi. Bisa ikut aja. Bismillah. Dia punya kuah putih dia agak creamy sangat. Dia sampai kurang power, kurang kick. Sebab dia terlampau cair sikit. Dan creamy dia macam tak apa pekat, dia cair. Spaghetti dia kali ni dia agak sejuk. Tapi ini boleh panas. Spaghetti dia sejuk sikit. Tak apa guys, kita makan dulu. Nanti kita cuba lagi. Guys, ni dia makanan kita yang terakhir untuk malam ini. Yang ni popis banana, dia ada topping nestum. Yang ni punya saya akan test dulu, saya akan rasa. Nanti kalau sedap, saya akan bagi review dekat hujung video ni nanti guys. Yang ni saya boleh kata orang, saya tak tipu, power gila. Kalau saya makan macam ni, saya lagi gemuk eh. Dah sedap gila. Rasa sedap. Bau kan? So okay guys, hari pun saya dah makan dekat sini tadi. So saya boleh katakan daripada range daripada 0 ke 10 star, saya boleh bagikan kat sini 8 star lah. Sebab ada dia punya makanan tu, dia rasa macam suam-suam, dia bukan macam baru masak. Jadi yang ni punya ada yang kekurangan sikit lah. Tapi yang lain-lain semua best. Spaghetti je tadi, yang saya boleh katakan spaghetti tu, dia punya carbonara punya kuah, dia sangat-sangat cair. Kalau macam tu punya dah lah cair, lepas tu makanan tu suam, so kurang sesuai lah untuk saya. Jadi yang lain-lain saya boleh katakan memang padu, memang sedap gila. Yang lain memang sedap, cuma spaghetti je kurang. Okay guys, saya punya video sampai di sini saja. Jadi kepada korang kat luar sana tu yang terbaru jumpa saya punya channel, jangan lupa guys bantu saya klik button subscribe tu guys, dan juga klik button loceng tu juga guys. Okay, kita jumpa di video yang datang. Assalamualaikum.